Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan TO Mu'izzah. Kali ini kita bahas nomor 8 ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di suatu papan bermassa M diletakkan pada bola, diletakkan bola yang besarnya M kecil dan ditarik oleh suatu gaya F. Papan diletakkan di atas lantai licin. Berapa percepatan papan agar bola tidak slip? Maksudnya gini. Oke. Saya mau bandingin dulu ya sama kasus yang ini. Misalkan ada sebuah balok, terus ada papan, ada balok kecil di atasnya. Ketika kita tarik ke sana, maka si bola ini akan cenderung atau punya potensi bergerak ke belakang. Nah, biasanya tuh berapa sih gaya yang kita butuhkan agar si bola ini tetap tidak ke belakang gitu, tetap pada posisinya. Nah, artinya kalau ini kan konsepnya begitu tuh ya yang saya berjelasin tuh. Kalau ini tadi bola nih, berapa sih gaya yang kita bisa berikan agar si bola ini tidak slip, tidak kepleset gitu. Dia tetap bergerak. Tetap bergerak gitu. Tetap bergerak menggelinding maksud saya. Nah, jadi enggak slip gitu. Enggak slip itu maksudnya slip itu tergelincir ya makna lainnya. Jadi enggak terpleset kayak gitu. Kira-kira berapa sih gitu percepatannya dengan gaya yang diberikan? Nah, soalnya itu kira-kira begitu. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa makna dari tidak slip itu ya. Jadi yang dikatakan tidak slip itu sebenarnya dia geraknya ada komponen rotasinya gitu. Dimana syarat tidak slip itu adalah ada tiga ya, bergantung apa yang akan kita pakai. Jadi dimana R ini adalah jari-jari, ini besaran kinematik, lalu ini besaran translasi, dan ini besaran rotasinya. Oke. Jadi karena di sini percepatannya yang diminta, bikinnya berapa sih percepatannya? Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan pakai yang percepatan dong ya. Nah, setelah itu kita udah tahu nih syarat agar bola tidak slip itu dia tetap bergerak menggelinding gitu ya. Bergerak menggelinding, kita pakai syarat ini. Maka ada satu lagi, gerak menggelinding itu terjadi karena apa sih? Supaya dia tidak geraknya lurus aja, terpleset itu kan kayak, ya bayangin aja kalian terpleset deh, zret gitu. Itu kan gak ada rotasinya kan ya. Nah, supaya ada rotasinya itu berarti lantainya harus kasar. Nah, lantai kasar itu berarti harus ada gaya gesek. Nah, maksud saya di sini lantai ini kalau dalam bola tinjauannya berarti permukaan si papan ini harusnya kasar gitu agar si bola tetap bisa bergerak menggelinding. Nah, jadi di sini selain gaya F di sini, kalau kita tinjau diagram bebasnya masing-masing nih, papan terus bola ya. Kalau kita tinjau papannya maka akan ada gaya F. Karena F itu mengenai langsung di papan, tapi dia nggak mengenai langsung di bola, jadi dia nggak ada kalau di bolanya. Terus ini ada gaya gesek tadi ya, supaya si bola tetap menggelinding atau tidak slip tadi. Nah, maka ada gaya gesek. Nah, kalau kita lihat dari kita nih, segi kita yang melihat, kalau papan itu geraknya ke kanan, maka otomatis balok akan cenderung geraknya ke kiri, ya kan? Nah, karena tadi bolanya itu akan gerak ke kiri. Nah, karena bolanya itu gerak ke kiri, maka kalau kita meninjau bola di sini, bolanya kan gerak ke kiri, berarti gaya geseknya ke kanan. Tapi apakah ke kanan juga kalau di papan? Enggak. Kalau di papan berarti karena papannya itu bergerak ke kanan, ya kita tahu bahwa gaya gesek itu gaya arahnya berlawanan dan arah gerak, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa ternyata memang benar nih sesuai dengan hukum ketiga Newton bahwa gaya gesek itu adalah gaya aksi reaksi di mana besarnya sama tapi arahnya berlawanan dan terjadi pada dua benda. Oke ya. Jadi di sini ketika kita menguraikan gaya-gayanya untuk di papan itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, oke, sebelumnya
Karena si papan gerak ke sana, si bola gerak ke belakang, maka percepatannya akan berbeda, teman-teman. Nah, di sini saya akan simbolkan untuk percepatan yang ke kanan atau percepatan papan adalah A1 dan percepatan bola adalah A2. Nah, oke. Okay. Terus apa? Berarti kalau kita tinjau papan nih di sini, ini saya meninjau papan yang maksudnya ya ke sini. Maka ini A1. Nah, maka ini M-nya juga M besar. M papan. Kita sedang meninjau papan. Lalu gaya apa saja yang bekerja pada si si papan? Yaitu gaya F besar yang mendorong dan gaya geseknya M dikali A1. Kita dapatlah persamaan 1. Lalu kita tinjau gerak ini, kita tinjau papan tapi masih kita tinjau gerak translasinya ya. Nah, lalu kita tinjau bola nih. Kita tinjau bola di sini. Sigma F sama dengan M dikali A, A-nya A2, M-nya M kecil. Gaya yang bekerja pada bola apa? F kecil sama dengan M dikali A2. Kita dapat persamaan 2. Oke, ini adalah gerak translasinya yang baru kita tinjau. Nah, sekarang kita harus meninjau gerak rotasinya. Ini translasi. Nah, sekarang kita tinjau rotasi. Sigma apa kalau rotasi? Sigma tau ya. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Kak, ngingetnya gimana sih, Kak? Saya ini susah ngingetnya. Nah, ngingetnya gini aja. Kalau di dalam translasi atau gerak lurus, itu massa itu dikatakan massa. Massa itu ya intinya kalau kita bilang massa di rotasi itu ukuran kemalasan. Coba ketika mobil itu digas, kita akan terdorong ke belakang kan. Itu ada di hukum 1 Newton. Di mana itu tentang keinersiaan atau kemalasan atau kelembaman, itu bahasanya ada 3 ya. Nah, apa yang bikin kita malas itu? Karena kita memiliki massa yang dikatakan besar gitu. Jadi inersia itu hubungannya tuh identik dengan massa gitu. Jadi kalau di translasi itu massa, di rotasi itu inersia, I. Momen inersia. Nah, kalau percepatan di translasi itu A, di rotasi itu alfa. Nah, ini. Maka F kalau di rotasi itu jadi torsi, jadi torsi, makanya tau. Nah, dapatlah kita persamaan ini ya. Di mana torsi itu punya hubungan dengan F, itu torsi adalah F dikali R. Oke, jadi kita lihat di rotasi ini, kalau kita meninjau rotasi kan berarti cuma bola ya. Di bola rotasi itu gayanya bekerja apa? Gaya gesek. Maka torsinya itu adalah gaya gesek dikali R. Makanya di sini F kecil gaya gesek dikali R sama dengan inersia. Inersia dari bola, bolanya homogen. Ini dianggap sebagai bola pejal ya. Jadi 2/5 MR kuadrat gitu. Nah, terus ini saya geser dikit. Nah, sini ya. Nah, alfanya apa? Alfanya kalau kita lihat dari persamaan yang ini, berarti alfa itu adalah A per R. Karena di sini saya ngelambangin R yang R kecil, jadi saya buatnya R kecil aja ya. A per R. Oke, sebentar. Ini kita terlalu bersemangat ya. Kita melupakan tadi, tidak slip tadi kita lupakan. Oke, ini kita buat alfa dulu ya. Nah, kita dapat persamaan 3. Oke, nah sekarang untuk syarat tidak slip itu, kita kan tadi mau pakai yang ini ya, yang percepatan. Berarti A sama dengan alfa dikali R. Sebenarnya alfa dikali R itu adalah percepatan translasi ya teman-teman. Kalau kita lihat dari bola ini selain dia bergerak ke sana, dia juga punya percepatan translasi yang arahnya itu bersinggungan dengan permukaannya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nih, percepatan yang dialami si bola gitu ya. Jadi syarat tidak slip itu terpenuhi bila percepatan pusat massa, jadi A1, A2 itu percepatan pusat massa, teman-teman. Jadi, saya ulangi, tidak slip itu terjadi jika percepatan pusat massa bola terhadap papan, nah, acuannya papan ya, terhadap papan itu sama dengan
percepatan tangensial bola. Nah, jadi A-nya itu akan sama dengan A pusat massanya akan sama dengan percepatan tangensial. Dan ini sebenarnya rumus percepatan A tangensial ya. Besarnya alfa dikali R. Nah, kita di sini aja. Jadi karena tadi itu ada dua percepatan nih teman-teman. Jadi kita lihat nih, percepatan juga besaran vektor ya. Jadi tadi yang papan arahnya ke kanan dan bola kalau ditinjau terhadap papan geraknya ke kiri, A1, A2. Maka A sama dengan alfa dikali R kan. Nah, total A-nya di sini karena ada dua benda tadi, maka dia kita buat yang mengikuti searah dengan gerak itu A1 positif dikurang A2 sama dengan alfa dikali R. Maka kalau saya mau buat, karena ditanya itu adalah percepatan papan ya. Sebenarnya bisa aja sih kayak gini juga gak apa-apa. Cuman untuk supaya lebih ini, saya balik jadinya A2 gitu. A2 min A1 sama dengan alfa min alfa R. Nah, ini sama aja kayak ini dikali min 1 ya. Nah, ini adalah syarat tidak slip tadi. Nah, coba berarti kalau kita mengambil alfanya itu adalah A2 min A1 per R. Minusnya tapi ya. Minusnya dari ini. Artinya, ini kan minus nih ya. Artinya A1 min A2 per R. Nah, ini adalah syarat agar tidak slip tadi. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan yang ini. Persamaan 3. Jadi, persamaan 3 tuh FR sama dengan bentar. Tadi itu I alfa I-nya 2/5 M R kuadrat omega. Bukan alfa kuadrat. Nah, kalau kita bagi nih alfanya enggak kuadrat, sorry. Kalau kita bagi nih R-nya, ini kita coret, jadinya F sama dengan 2/5 M R alfa. Alfanya kita masukin ke sini. Jadi F itu sama dengan 2/5 MR dikali alfa. A1 min A2 per R. Kita ganti ya ceritanya ini ya. Oh, sebentar. Bukunya jatuh. Aduh. Nah, oke. Selanjutnya kita dapat persamaan 4 di sini. Oops. Saya menemukan ini dari web. Dia otomatis. Apa sih? Asisten Google. Oke, karena kita udah dapet nih, benar kan ya ini ya, 2/5 MR angka 2 alfa. Oke, 2/5 MR alfa. Oke, benar ya. Nah, kita dapat persamaan 4. Nah, terus kita coba hubungkan antara persamaan 1 sama persamaan 2. Ini kan F nih, di sini juga F. Kita masukkan ya. Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 ke persamaan 1. Hasilnya itu adalah F min M dikali A1 sama dengan M besar dikali ini A2, sorry A2, ini M besar dikali A1. Dapatlah persamaan 5. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita hubungkan, coba persamaan 5 dan persamaan tadi 4. Ini saya copy dulu ya. Nah, ini ada persamaan 5 dan 4. Oke. Berarti kira-kira apa yang bisa kita hubungkan coba? Antara persamaan 5 dan persamaan 4. Kalau F di sini enggak ada F. M ada sih ya, tapi kan enggak sih kayaknya kalau kayak gini. A berarti kan ya. Coba kita buat persamaan 5 ini menjadi A sama dengan. Karena ditanya itu apapan, apapan itu adalah A1 dalam soal A1. Berarti kita substitusinya itu yang kita ubah tuh A2. Maka F min M A1 sama dengan M dikali A2. Maka F min
M besar A1 sama dengan A2 tapi dibagi dengan M kecil. Nah ini kita substitusi ke sini. Kira-kira berapa jawabannya? Ya. Sebelumnya ini bisa kita coret. Jadinya persamaan 4 itu berubah jadi F sama dengan 2 per 5 M A1 min A2. Nah ini persamaan 6. Oke, ini persamaan, anggap aja ini persamaan 6. Ini persamaan 7 ya. Oke, lanjut lagi. Berarti tadi kita dapetin persamaan 6 itu kan F sama dengan 2 per 5 M alfa kan ya. Sorry, alfanya udah diubah. A1 min A2 per saya lupa. 2 per 5 M A1 min A2. Oke, nah dengan A2 itu adalah 2 per 5 M A1 A2 itu tadi min F. F apa? F min M A1 per M kecil. Nah, ini kita dapatkan F sama dengan 2 per 5 M A1 min 2 per 5 M F per M. Terus ini kali ini minus ini kali ini minus juga ya. 2 per 5 M A1 per M. Oke. Benar nggak nih? Ini kali ini hasilnya ini. Ini kali ini hasilnya ada F, terus ada M, ada M. Oke. Lalu ini kali ini. M kecil, M besar, A1, tapi di bawahnya ada M kecil. Oke. Dapatlah kita persamaan. Ini. F sama dengan 2 per 5 M A1 min 2 per 5 F min 2 per 5 M besar dikali A1. Nah, kita kan mau mencari A1-nya tadi ya. Oke. Nah, ini ada F nih. Ini F. Tapi F-nya beda nih. Coba ada lagi yang bisa kita hubungkan lagi nggak? Oke. Ini ya. F ini. Kalau kita ubah ini persamaan ini. Berarti kan F kecil, F gesek itu sama dengan F min M dikali A1. Kenapa sih Kak diubah? Karena tadi kita mau menghubungkan, kita mau nyatuin yang FF gitu. Dan kalau kita lihat di solusinya itu kan dia mengandung F besar ya. Sedangkan ini masih F kecil, jadi kita harus ubah dulu F kecilnya dari persamaan 1. Dimana tadi persamaan 1 itu F min F kecil sama dengan M dikali A1. Berarti kan F besar min M dikali A1 sama dengan F kecil. Nah, ini kita ubah. Ya. Ini kita garisin. Nah, berarti ini F min M. M-nya yang besar karena tadi pada papan. A1 sama dengan 2 per 5 M A1 min 2 per 5 F min 2 per 5 M dikali A1. Oke, yang FF kita satu ini baru bisa ya. Berarti F ditambah 2 per 5 F sama dengan ini pindah ke sini 2 per 5 M A1 ini kan pindah 2 nih ditambah M A1 dikurang 2 per 5 M A1 ini kan sama aja kayak 1 dikurang 2 per 5 itu ya dikali M dikali A1 ya buat yang ini nih anggaplah ini 5 per 5 oke ada yang salah deh kayaknya nih. Sebentar. Nah, ini dikurungin ya. Ini kali ini min, ini kali ini min. Tapi ini ketika dikaliin ini jadi kali depan dulu jadi ini plus. Nah, ini plus ya. Nah, jadi ini plus jadinya. Paham enggak? Jadi itu kan sebelum kita mengeluarkan kurung ini kan ada sebenarnya tuh ada kurungnya tuh ada dua nih ini sama ini kan dikurungin dulu ya dari A2-nya tadi ya.
Kalau kita mengeluarin, itu harus, ini dikali ini kan minus ya tadi ya. Ini kali ini plus. Plus kali plus ya plus gitu. Nah, jadi ini plus. Jadi ini hasilnya 7 per 5 ya. Nah, jadi kalau saya tulisin lagi. Kita salin lagi. Panjang ya, Kak? Iya, panjang. Kalau kita terus lagi nih, kita kan mau nyari A1 nih, udah A1 semua nih, kita harus gabungin. F per 2 per 5, F itu sama aja kayak 5, ini kan 5 per 5, berarti ini sama aja kayak 7 per 5 F, gitu. Sama dengan, ini kalau kita tambahin tadi jadinya plus 7 per 5 juga ya, 5 ditambah 2. 7 per 5 juga, tapi M besar dikali A1. Nah, kalau kita mau buat A1, berarti ini A1 2 per 5 M kecil ditambah 7 per 5 M itu sama dengan 7 per 5. Nah, ini kita bagi semua 5-nya. Cus. Cet. Nah, habis itu putih aja kali ya. Berarti 7F. Oh, ini ketinggalan F-nya. 7F sama dengan A1 dikali 2M ditambah 7M. Maka A1 sama dengan apa, teman-teman? 7F dibagi 2M plus 7M. Jadi percepatan papan agar tidak slip itu bernilai 7F per 2M plus 7M besar. Mungkin cukup untuk nomor 8, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.